bertempat di Aula Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Puluhan awak media di Kabupaten Ciamis mengikuti kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan rokok ilegal yang diselenggarakan oleh Diskominfo Ciamis. Di samping sosialisasi perundang-undangan terkait rokok ilegal, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dana bagi hasil cukai tembakau. Dalam sosialisasi tersebut banyak dipertanyakan terkait anggaran yang begitu besar namun minim sosialisasi lewat media, baik itu media online, media cetak, dan televisi. Cerita tentang masalah cukai ini. Terus saya tegaskan juga Pak, bahwa media-media yang ada di sini kemungkinan 99% belum ada kerjasama Pak dengan Kominfo tentang sosialisasi ini. Artinya jangan sampai berita-berita atau link berita kami ini dijadikan SPJ Pak kalau ada acara. Kami bisa menuntut Pak secara hukum, ada hak cipta di sana. Selain itu juga, perwakilan dari jurnalis meminta agar setiap pemberitaan di media agar jangan diterima SPJ-nya apabila ada pengajuan karena kepada media tidak ada kompensasinya. Penegakan hukum sendiri sekitar kurang lebih 1 miliar untuk yang 5 kegiatan itu. Yang tadi yang dari pembentukan KJHT, sosialisasi, dan kegiatan operasi pasar. Nah, kegiatan tersebut dialokasikan siap dinas atau satu dinas atau berapa dinas? Kalau sosialisasi di Diskominfo aja. Diskominfo aja, 1 miliar itu? Enggak 1 miliar. Nanti kalau terkait dengan dananya bisa langsung tanya ke Diskominfo ya, kita detailnya nggak tahu. Tapi itu kan untuk sosialisasi aja. Kegiatan sosialisasi yang sudah kita laksanakan. Diantaranya untuk iklan? Sosialisasi tatap muka yang tadi sudah saya sebutkan 4 kali, pergelaran seni 2 kali, terus videotron, di banner, gitu ada. Terus dari teman-teman di Diskominfo sendiri, hasil dari efisiensi kegiatan sosialisasi itu dibelanjakan barang modal berupa mobil, satu unit mobil Triton. Ya, itu untuk menunjang kegiatan sosialisasi di penegakan hukum. Tapi itu semua udah teralokasikan? Sudah teralokasikan. Nah, itu nanti tanya Pak, ini ya, katanya kalau terkait anggaran mungkin kita sendiri nggak, ini ya, nggak tahu detailnya gitu. Cuman terkait tahun kegiatan. Tahun 2021? Yang satu ini. Nanti detailnya tanya ya, siap. Pak. Makasih, Kak. Di samping itu juga, dalam sosialisasi tersebut banyak dipertanyakan besarnya anggaran sosialisasi itu larinya kemana, seperti halnya yang dipertanyakan oleh Agus Firman, salah satu pimpinan media online di Kabupaten Ciamis. Gani Analisa Global dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengabarkan.